Ya ampun. Wah, astaga. Gagal usaha awalnya ini apa sih? Udah lu kerja. Apa ini cuy? Oke guys, kembali bersama gue Lerby. Kali ini kita bakalan ngelanjutin video tentang The Sims 4. Kita udah buat beberapa video tentang The Sims 4 ya sebenarnya. Namun sayang sekali gue itu ada beberapa kendala ya dalam proses perekortan ya. Proses recordnya gue ada beberapa kendala sehingga gue gak bisa nge-record. Nah pada kali ini gue punya kesempatan nge-record, jadi gue akan nge-record kembali tentang The Sims 4. Bagaimana kelanjutannya The Sims 4 yang kemarin gue buat. Dan pada video sebelumnya kita sudah membangun rumah untuk keluarganya si Lerby gitu boy, Lerby. Dan pada video kali ini kita akan berusaha mencarikan mereka pekerjaan karena uangnya sudah habis. Kalau uang sudah habis itu sangat berbahaya karena kita juga ingin membeli rumah, kan sementara ini tinggalnya di apartemen dulu ya. Kita akan mencarikan dia rumah nantinya. Rumah yang bagus, Ciamik Soro. Oke. Tanpa basa-basi, langsung kita lanjutkan aja. Jadi di sini gue udah bermain beberapa game ya. Tentunya sebelum gue mainin game gue, The Sims yang gue mainin, gue main game yang lain dulu. Maksudnya save-savean yang lain dulu. Seperti ini nih, ini save-savean game gue yang satunya lagi. Dan ini save-savenya adik sepupu gue. Dan ini adalah save-savean yang terakhir kita bermain game The Sims 4. Langsung saja, gue udah penasaran banget ini. Kangen banget gue, serius. Kita tinggalnya di sini. Dan di sini, lihat rumahnya bagus banget. Dan langsung saja kita akan bermain sebagai Lerby. Aduh, kangen banget gue, serius. Penasaran. Dan selamat datang di game The Sims 4, di mana kita bermain sebagai Lerby. Mau tahu Lerby orangnya mana? Ini dia, yang menggunakan rambut serba hijau ini. Dan ini adalah rumahnya. Dan kita lihat dulu ya, room tour dulu sebentar, karena kemarin sepertinya belum room tour. Hey, kau mau kemana, Alexandra? Oh, dia sedang ngobrol. Tidak apa, kita tidak usah posesif ya. Nah, ini adalah kamar mandinya. Bisa dilihat, kamar mandinya seperti ini. Wow, gak kelihatan malah. Udah lah, gak apa-apa lah. Nah, udahlah. Seperti ini kamar mandinya. Lihat. Dan ini adalah ini merupakan kamarnya si Lerby. Kamarnya kecil sekali dan sangat-sangat kasihan sekali ya sepertinya ya. Dan ini adalah ruang tamunya, ruang makannya. Dilengkapi dengan kompor dan kulkas dan segala macamnya. Dan ini adalah kamarnya si Alexandra. Mau tahu Alexandra ini yang mana? Woi, kok namanya Alexander? Young Lex. Ganti dulu bentar. Mana sih kaca? Kita harus nyari kaca dulu ya. Kita ceng The Sims dulu. Ceng Sims. Namanya salah. Bukan Alexander. Ya ampun, gua kapan sih? Kok namanya Alexander? Dikira Young Lex. Apa bagaimana? Alexandra. Nah, seperti ini. Ini yang baik dan benar ya. Bukan Alexander. Alexander itu nama laki. Young Lex. Soal kalian tahu ya. Nah, ini sudah benar. Mantap. Dan kita akan melanjutkan game ini. Oke, sebelum kita bekerja, ini orang ngapain ada rame-rame di sini, hah? Ini rumah gue di demo atau gimana?
Kok banyak, banyak banget orang datang ke sini. Usir-usirin. Enggak, biarin aja, biarin. Ih, gila kamarnya si Alexander bagus banget ya. Tuh. Kayaknya nyaman banget tidur di sini. Wah. Sementara kamarnya Lerby malah seperti ini. Suram sekali ya. Dan kita belum beli komputer. Aduh, duit gue tinggal 4.000 dan harus beli komputer. Komputer itu untuk apa? Untuk banyak. Kita bisa kerja lewat komputer. Jadi komputer itu penting sekali. Saudara-saudara sekalian, kalau nggak salah di sini, nah ini dia. Mejanya nggak usah yang mahal-mahal lah ya. Seadanya jalan lebih, kau pakai meja seperti ini aja. Jangan deh ini. Bagusan dikit lah, kasihan. Nah, di sini aja. Tapi Alexandra gimana? Gue kasihan sih sama dia sih, dia nggak ada hiburannya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita beliin buat Lerby dulu, karena Lerby tuh harus cari uang lebih banyak. Laki-laki tuh harus menginikan perempuan yang gitu, menafkahi, bukannya terbalik gitu. Tuh seperti itu ya. Itu adalah prinsip gue. Jadi kita harus semangat mencari uang. Kursinya, kursinya biasa-biasa dulu aja lah ya. Kita di sini mulai dari nol. Gak usah ini kelihatannya lumayan lah ya. Kasian warnanya kayaknya monoton-monoton banget gitu. Ini aja lah, warna biru, kasian. Biar ada sedikit warna gitu lah. Gak gelap gini gitu bro. Ini apa ini gelap-gelap begini? Gitu kan. Ini kayak, ya ampun kasian sekali gitu coy, coy. Apa ya, kadang-kadang heran juga gue. Dan ini kamarnya ini dia nggak apa-apa di sini, ininya udah ada make up-annya saja ya. Dan kita langsung aja beli, ini kepencet lagi, ya ampun. Beli komputer. Nah, komputer juga jangan yang mahal-mahal, kita pakai yang murah-murah aja. Ini nih menggoda iman, harganya 3.300. Ini bagus banget, tapi menggoda sekali. Tapi ingatlah, kita di sini masih Miss Queen. Jangan gitulah, jangan maksain. Memang ntar mau makan apa kalau misalnya beli komputer ini? Programming skill, yang penting sih ningkat-ningkat semua ya. Kayaknya ini juga, ini udah lumayan lah. Warnanya putih lah, gak usah gelap-gelap lagi. Oke, kita beli ini. Tablet berapa sih harganya? 1.000. Rencananya gue pengen beliin tablet juga buat si Alexandra, karena kasihan ya dia gak ada hiburannya gitu kan. Handphone doang 500 tapi harganya. Gak apa-apa lah, kita beliin tablet yang ini aja. Nah, di sini kayaknya keren banget sih. Apa ini aja ya, menggoda sekali ya. Toddler only, ya ampun, toddler only. Kalau ini mah bisa sekalian pakai ginian. Nah, nggak bisa deh. Tapi kalian sisa uangnya tinggal 1.000 nanti. Nggak apa-apa lah ya, kita habiskan aja uangnya demi. Ah, tar dulu, jangan. Aduh, parah banget ini. Dilema sekali. Jangan. Nanti aja kita bekerja dulu ya. Oke, kita sudah memiliki sebuah komputer. Dan sebenarnya ini mereka berdua sudah kenalan atau belum sih? Coba kita lihat. Oh iya, dia sudah kenalan. Sudah kenalan sedikit-sedikit. Ya, kita kenalan lagi. Apa ya? Gue di sini orangnya tuh nggak jelas ya. Jadi bingung juga ya. Harusnya apa yang harus? Wah, jangan romance dulu. Kita temenan dulu aja. Ntar kalau lu udah punya duit, baru sikat bre. Sikat Pak Haji. Gitu bro. Aduh, apa sih? Tell funny story. Aduh, apa ya? Udahlah, ini aja. Karena kan sama-sama penyuka kucing, jadi kita harus share buat kucing. Dan setelah
ini selesai. Yang mana dulu yang cari kerja ya? Oke. Dan lihat, ini musuh. Wow, sebentar lagi menjadi enemy karena merah warnanya. Nggak apa-apa. Apakah masih di depan orang-orang demonya? Oh, tidak. Oke. Kau waktunya mencari kerja ya. Nah, ini. Find a job. Cari kerja yang paling penting, cari kerja biar kau ya, kau nih bisa punya duit. Bisa beliin tablet. Jangan nganggur terus. Jadi apa nih? Jadi badut tuh. Bukan aktor, beda. Bukan badut, bro. Apa ya? Kadang-kadang gue heran juga ya. Waduh, $20 per jam. Jadi kalau misalnya dia kerjanya itu 8 sampai 5. 8 sampai 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9 jam. 20 kali 9. Berapa tuh? 18, 180. Dapat 180 per hari kalau jadi detektif. Tapi sepertinya gue gak mau ya jadi detektif. Orang seperti Larry itu tidak bisa menjadi detektif. Retail, oh jangan. Wah, ini namanya manual labor. Ini adalah, nggak tahu sih gue apaan sih, kayak mungkin teknisi-teknisi seperti itulah ya. Barista, baby sister, nggak mungkin dong. Tech guru, ini nih. Apa sosial media ya? Jangan. Sosial media ini khusus buat si ini aja. Apa freelancer? Menarik juga sih. Kriminal. Wow, ini cuma dapat $9. Apaan ini? Gak jelas. Udah kriminal, cuma dapatnya kecil banget. Scientist. Wow, jangan. Kita menjadi tech guru aja deh. Ini gue gak tahu nih apa nih. Mungkin dia bakal jadi programmer segala macamnya. Ini Ciamik Soro. Ntar langsung jadi cyberpunk. Langsung kita tag guru. Lamar. Duh, hidung gua gatal. Ini waktunya untuk si Alexandra untuk mencari kerja. Gua sebenernya pengen jadiin dia orang artis ya, karena kita lihat muka-mukanya, lihat. Pas banget jadi artis cuy, jadi bukan artis, apa namanya, enter apa, terkenal kan, ini ada Sims-nya bisa terkenal kan, famous, get famous. Gue pengen bikin dia menjadi famous, karena ini namanya Ciamik Soro sih. Oke, gue bingung antara dia tuh kerjanya adalah Bayumi, Jasper, Xin. Wafatub, Muchi Pichi, Mustisko. Tadi apa ya? Gue bingung ya. Di antara si Alexandra ini jadi aktris. Ini keren sih maksudnya kalau dia jadi aktris gitu, apalagi ntar dia terkenal kan? Kita tidak tahu. Atau sosial media ini gue nggak tahu sih. What's trending? What's the best food in the town? Ini keren juga sih sebenarnya sih. Atau style influencer. Oke, okay. Tadi tag guru itu dari Minggu ke Senin. Minggu ke Senin, kalau ini Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Jadi dia maksudnya ada waktu bersamanya gitu. Liburnya nih Sabtu Minggu. Kalau ini Sabtu Senin, Minggu Senin. Kalau si jadi dia mereka punya waktu bersama hanya satu hari. Gak apa-apa sih sebetulnya. Gue pengen sih style influencer sih, karena mukanya tuh pas banget sih untuk jadi seorang style influencer. Dia dipakein apa aja, Ciamik Soro. Oke, kayaknya ini bakal menjadi satu pilihan utama untuk si Alexandra. Dan gajinya lebih besar 2. Lebih besar 2. Langsung aja gaskan. Aduh, gue bingung terus sih. Ih, gak apa-apa. Kita jadi style influencer, abis itu ditambah dengan terkenal ya. Apa namanya,
get famous. Oke. Okay. Langsung. Careful perpana. Kirasha yabasane. Enggak apa-apa. Oke. Sil jam stand. Oke lah. Masa enggak pula kan? Oke, mereka akan kerja di hari. Oh, hari ini libur. Nanti Senin. Oh, ini sekarang hari apa sih? Senin. Sekarang hari Minggu. Dan besok Senin. Besok berarti Olerbi masih libur juga. Berarti besok Alexandra yang kerja. Oke. Ketika kita sudah mencari pekerjaan, sekarang kita tinggal menunggu saja. Kita harus lebih dekat lagi kayaknya, Ler. Lebih dekat lagi, weh, komputernya dipakai dong. Udah gak apa-apa lah ya. Nah, ajak ngobrol terus gitu, cuy. Oh, jadi kerjaannya si Lerby ini adalah bermain video game. So, kita lihat di sini, daily task, play video games. Bayangin, kerjanya main game aja. Bener-bener emang. Kalau misalnya si Alexandra, gimana Alexandra? Ayo, interview. Oh, dia harus interview dulu dong. Oh, atau enggak? Work from home assignment. Interview Sims. Maksudnya apa tuh ya? Apa dianya yang diinterview atau Alexandranya yang interview? Menarik. Kita lihat saja besok ya. Kok jadi komedi gitu kan? Kok jadi komedinya naik? Ini maksudnya apa gitu lu? Muka kayak gini muka-muka lelucon. Lihat. Oh iya bener. Serem banget mukanya. Nah, kau makan aja di sana ya. Sebenarnya ini sepi banget sih, serius dah. Karena ada yang kurang adalah kucing. Kita gak punya binatang peliharaan. Aduh, gue pengen banget sih beli kucing sih di game ini. Cuman yang jadi masalah adalah duit gue cuman 2600. Jadi kalian harus kerja dulu, kerja, pokoknya kerja udah. Dan di game kali ini gue gak akan nge-cheat ya. Gue gak akan nge-cheat. Gue akan benar-benar pure dari nol sampai kaya. Oke. Karena kita masih punya banyak waktu, kita godain aja. Ya ampun, langsung begini dong. Give relationship advice. Astaga, emang lu udah hubungannya udah semana gitu, bro? Apa ya? Pertama kita tuh ini dulu, confess attraction dulu lah. Gue nggak pandai sih sebenarnya sih. Untuk apa namanya? Seperti semacam kayak gini gitu ya. Mooney Cross Bronca. Buset deh. Bener langsung digituin. Ya ampun. Heran gue jadinya. Udahlah, kita nanti dulu aja ya. Coba ini turn on. This room. Ini udah nyala. Kalau turn off gimana? Ya, gila beneran gelap ini, serius. Ini terangnya ya, kita lihat terang. Terangnya segini, gelap. Gelapnya lebih gelap, astaga. Sekarang jam 5, kita masih punya banyak waktu sih. Out in the middle, what's up is hot, but the middle is cold. Jadi The Sims gue tadi protes ya, karena ininya apa sih namanya ini, microwave-nya jelek. Dia panasnya di luar, di dalamnya dingin. Oh, jadi tadi ada tulisan kalau misalnya romantic sim itu dia harus ada yang bisa nge-flirt dia ya. Jadi kayaknya kita akan mencoba, ya mau gak mau, ternyata memang kita harus, Larry itu harus berusaha mendekati si Alexandra. Dan kau di sini, oh dia lapar rupanya. Kau kerja jam berapa, Lek?
Kok Alex sih? Eh, gue juga bingung ya, panggil apa ya? Sandra. Kepanjangan, cuk. Sumpah, panjang banget Sandra. Alex, Alexa. Lek. Golek. Apa Yonglek? Alex. Sandra. Apa ya? Ah, gue juga bingung jadinya kepanjangan namanya. Jadi bingung sendiri gue, dia akan bekerja di jam 9. Ini baru jam 4 pagi. Oh, 4 pagi udah. Oh, ini subuh. Ini subuh nih. Kau jangan lupa sholat subuh ya. Ini apa ini? Kok dia diem aja? Loh, kok diem aja anjir? Lu gak makan? Tadi makanan lu kemana, cok? Ini apa sih? Stargaze. Stargaze. Ini apa nih? Lah kok? From cheap bed, ya ampun. Ini mengawali pagi tuh udah pada jelek-jelek semua. Ini gara-gara tempat tidurnya jelek, dia jadi sakit pinggang katanya. Ya ampun, ler, ler. Apa sih, ler? Kau itu ya, udah tahu susah, gak punya duit, gak usah belagu lah. Pakai segala komplain lah ini ya, kok tempat tidurnya gak enak. Kampret kali kau. Nah, makan berdua, makan pagi berdua. Lah, makanan lu mana, ler? Ya ampun. Makan, ler, makan. Buset deh. Oh, ini nih. Belum. Great surf. Oh, udah, baru dia great. Nah, kita di sini ngobrol-ngobrol sedikit ya. Karena di sini si Alexa itu butuh yang kayak gini-ginian ya. Yang flirt-flirt gitu. Jadi kita akan mencoba. Tapi nanti aja sepertinya. Si Alexa lagi pengen nyuci piring dulu. Mungkin dia akan ngobrol nanti ya. Dan di sini kita juga bakal ngehibur Lerby yang sedang kesakitan karena tempat tidurnya jelek katanya. Murah. Kampret banget. Udah tahu duit itu dikit, bro. Lu duit itu banyak, gue beliin yang bagus. Lu cuma punya duit 2.000, bakal apa? Coba bayangin. Ler, ler. Udahlah. Makanya kerja tuh yang benar. Duit 2.000 aja bangga banget kayaknya. Terus apa lagi ya? Dan di sini sebenarnya si mereka tuh tinggal bukan kayak di apartemen yang kecil gitu ya, maksudnya kayak ini lebih mirip kayak kos-kosan gitu ya. Kalau kos-kosan di luar negeri kan emang begini, kayak apa namanya? Namanya apa gitu? Gue lupa sih. Ya pokoknya kayak gitulah. Tapi ini kayak semi apartemen mungkin, apa sih namanya itu? Lupa gue. Ini kenapa lagi? Ya ampun, katanya kedinginan. Ini musim apa sih? Musim semi kan? Jadi kalau nggak salah ya, ada yang namanya temperatur gitu, termostat. Nah di sini nih, dan ini namanya termostat. Kita bisa taruh ini di sekitar sini, mungkin di sinilah ya. Nanti dia akan menyesuaikan. Kita coba aja ya. Thermostat cooler. Eh, bukan, bukan. Warmer lah. Warmer. Wah, pada meninggal nanti, jangan-jangan. Ah. Bekerja ternyata thermostatnya ya. Menarik. Padahal masih dingin loh. Tapi mereka fine-fine aja. LR. Ini udah, ini masih jam 6:30 ya. Lu masih punya banyak waktu nih sebelum si Alexa kerja. Discuss world peace. Wah, ini keren sih. Kita harus menciptakan kedamaian dunia. Tidak ada peperangan, beri. Untuk apa perang itu? Gak ada gunanya. Udah, kita damai aja. Peace gitu, bro. Apa sih? Shuniklaba Arbe. Muma jadi. Ini kenapa? Masih bad lagi ya ampun. Hilang, udah hilang. Cleva. Coba coba. Nizo, Nizo Buna.
Exchange number. Dia belum ya, belum tukeran nomor gitu. Padahal ya harusnya udah sih. Karena dia tinggal satu rumah gini, masa enggak tahu nomor satu temannya gimana sih? Enggak apa-apalah. Kita coba-coba aja. Karena si ini apa nih? Kok dingin apa? From is. Oh. Oke. Okay. Sheshire. Dan di sini si Alexa belum flirt. Shimagra. Apa yang harus kita lakukan lagi ya? Do impression. Tribal dorm. Awavine. Embrace itu apa ya? Pandoli usenet. Smishi yafana. Jangan. Kita ini dulu aja lah. Yang biasa-biasa dulu aja, nggak usah yang langsung apa namanya, itulah. Dan ini gamenya, gamenya ini udah jam 8 by the way. Kok malah malu anjir? Ya ampun. Rimple Duva. Wih, wastaga. Gagal usaha awalnya ini. Apa sih? Udah, lu kerja-kerja. Kerja. Kerja, udah kerja. Apa ini, cuy? Ya ampun. Parah banget ini. Baru ini kontennya satu. Ini harusnya jadi dua konten. Kalau begini. Kan yang satunya lagi bisa. RB ditolak. Ini kenapa dijadiin satu begini? Aduh, usaha gue. Ya ampun. Kok confident sih malah lo? Udah lo kerja. Kerja, buset deh. Ini gak kerja dia apa? Interview Sims. Jadi kerjanya interview. Gue gak tahu ini maksudnya. What's good journal on the success? Family fashion interview. Maksudnya, lah, ini flirty. What? Coba kita lihat interview luar. Oh, begini. Jadi di sini lu harus interview ya. Mereka kerja di rumah rupanya dong. Tuh, kok begini tadi gue ditolak? Apa sih? Apa ya? Udahlah, tuh. Gak mau tadi. Kok jadi kayak gue beneran ini sih? Gak jelas. Tapi tiba-tiba begitu. Aduh, beneran gitu bro. Apa ya? Apa ya? Apa gitu bro? Apa sih? Ini ngapain deh, kerja apa gimana? Oh, lo kerja. Discuss interview. Oke, bagus lah. Udah lo, kerja aja udah sono. Tinggalin Lerby sendiri. Lerby, kasihan banget lo ya. Lo kayak digantung, bro. Aduh, kasihan banget. Serius, gue ngabung sama lo. Lo gak di game, gak di asli. Lo di... Ah, gila. Parah banget ini. Kita tunjukkan, bro. Tunjukkan. Tunjukkan kepada dunia. Bahwa muka lo adalah... orang-orang yang terintimidasi. Enggak. Aduh. Parah banget ini, serius gue enggak bohong. Ya ampun. Dan oke guys. Sepertinya untuk video The Sims 4 kali ini segitu saja karena gue udah nge-record setengah jam seperti biasa. Kalau main The Sims itu kayak kita lupa waktu gitu, bro. Tiba-tiba udah selesai, udah, aduh, gimana sih? Dan di video kali ini kita sudah berhasil mencarikan mereka berdua pekerjaan ya. Kemudian lebih sebagai tech guru, gue juga nggak tahu itu apa namanya, dan si Alexandra sebagai fashion apa tuh? Fashion apa? Gue lupa deh namanya. Dan kita masih ada misi lain ya, menjadikan Alexandra sebagai popular apa namanya? Get apa namanya? Ya pokoknya kita ingin menjadikan Alexandra
menjadi terkenal. Sebenarnya keduanya sih, gue pengen keduanya biar menjadi terkenal gitu, bro. Nah, tapi tadi ya, tiba-tiba si Larrabee mencoba untuk untuk flirting si siapa namanya, Alexandra. Dan ternyata si Alexandra tidak mau dengan Larrabee. Namun tiba-tiba dia, Alexandra, menjadi flirt sendiri gitu. Gak jelas sih dia. Larrabee itu digantung. Wah, tadi ada kejadian yang sangat-sangat tidak jelas dan membuat gue juga tidak jelas. Jadi untuk video kali ini